Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawanku semuanya. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Haryo Seno. Bawa apa itu, Mas? Gaber. Pakan sapi. Pakan sapi. Oh ya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Ya monggo Mas, monggo. Kami berkunjung kawan di kandangnya Bapak Kimin yang beralamat di Petanahan di Kabupaten Kebumen, kawan. Pemilik sapi bernama Wiro ya Mas ya. Kemarin alhamdulillah menang di juara 5 ya Mas ya. 5. Di Kerawang ya Mas ya. Telur sapinya lur. Luar biasa lur, memang istimewa. Berat kurang lebih 9,6 ya Mas ya. 936 kawan. Tuh luar biasa pagi hari ini. Ini mau dikombor Mas. Pagi biasanya jam segini ya Mas ya? Iya. Mau dikombor kawan. Total berapa ekor ini Mas? Ini ada 9, Pak. Ada 9 dengan jantannya berapa ini Mas? Jantannya 7. Jantannya 7, indukannya 2 ya Mas ya? Iya. Oh. Kemarin waktu di Kerawang sempat enggak doyan makan ya Mas ya? 3 hari ya Mas ya? Itu yang bikin berat badan mungkin bisa susut ya Mas ya? Karena memang perjalanan, jadi kan sapi mengalami anu ya Mas, sedikit trauma stres ya Mas ya. Oke. Luar biasa ini. Wiro memang tinggi ya Mas ya. Telur. Mas ini usia berapa toh Mas? 5 tahun kurang Mas. 5 tahun masih kurang ya Mas ya? Iya. Kuakinya kayak gua aja ya. Ini rasanya apa Mas jenengan Mas? Rasanya telaten Pak. Telaten saja ya kuncinya ya Mas ya. Telaten. Jadi memang kualitas sapinya bagus terus diimbangi dengan telaten ya Mas ya. Rajin pakannya continue ya Mas ya. Jalan putrane Mas. Putranya Pak Kimin ya. Mas siapa ini? Eko. Mas Eko. Mas ini dari 7 ekor ini ada terahnya Mas. Bentar Mas ya. Bincang-bincang. Ini anakan si Wiro ini Pak. Oh, yang paling ujung itu iya. Memang oh iya anakan iya Wiro. Itu panaan si Wiro. Oh, iya. Itu umur berapa bulan Mas? Berapa tahun ini Mas? Ini sekitar 1 tahun Pak. Baru 1 tahun Mas ya? 1 tahun. Persis Mas. Kurang persis, lebih ya. Iya, kurang lebih 1 tahun. Luar biasa lho. Ini baru keluar adanya ini. Oh, baru yang adanya. Paling ujung itu lho, itu putranya si Wiro lho. Anaknya si Wiro usia baru 1 tahun ya Mas ya. Iya. Memang posturnya luar biasa lho. Jumbo lho ya Mas ya. Kakinya lumayan. Kuakinya lho. Ini nanti calon-calon monster ya Mas ya. Generasi penerus. Juara juga ini besok Mas ya. Mudah-mudahan. Kulitnya tebal. Comborannya apa ini Mas Jinan Mas? Comborannya pakai brand. Brand ya? Konsentrat. Gaber. Gaber itu apa itu? Gaber itu ampas butin Pak. Ampas butin. Di sini memang banyak ya Mas ya, beli ya Mas ya? Banyak. Atau jenengan mendatangkan dari mana gaber itu? Ini dari Banjarnegara Pak. Dari Banjarnegara. Jadi 1 bulan sekali dikirim gitu nggih? Ya sekitar 15 hari udah. Oh. Nek menurut jenengan Mas, itu racikan itu yang paling bagus yang mana Mas? Ada gabernya itu. Apa namanya gaber? Ya selera sih Pak. Selera masing-masing nggih, setiap iya. Peternak masing-masing. Iya. Cuma porsinya berapa Mas? Satu. Porsinya untuk yang Wiro itu? Beda-beda Pak. Untuk yang Wiro kan satu hari habis sekian ya ditambah lagi. Oh gitu. Jadi kalau porsinya satu hari ini kok kurang, kok habis ditambah gitu. Terus. Sampai dengan sisa di situ baru berhenti ya Mas iya. Ya. Oh, iya. Enggak ada target sekian. Heeh. Oh. Sekian kilo. Itu berarti anaknya si Wiro belum punya nama ya Mas ya? Belum. Belum ya. Masih panjang itu. Wiro junior itu lur. Wiro junior.
Iya. Baik Mas, kalau ini ada terahnya juga Mas. Belum enggak ada ini ya. Ini ada dulu Samson bapaknya. Oh, ini bapaknya dulu Samson. Kemarin kan Samson sama Wiro. Oh. Punya jenengan juga itu ya. Iya, Samson. Oh. Oke. Indukannya ini. Indukannya ini. Ini anaknya aslinya ini. Keluarnya bapaknya Samson. Oh. Oke, okay, Mas. Ini ya Mas ya. Itu keluar betina apa jantan Mas? Jantan. Jantan juga ya Mas ya. Wih, mantap Mas. Baik, ini masih pagi kawan, masih jam kurang lebih jam berapa ini Mas? Jam 7 ya Mas ya? Jam 7 ini Mas Eko sedang racik-racik ini. Ganggu sebentar ya Mas ya? Iya Pak. Mas, untuk yang nomor 3 ini? Terahnya siapa ini Mas? Ini Suryo Laras Pak. Suryo Laras? Dulu pernah laku berapa Mas? Bukan dari sini Pak. Dari ini bukan suntikan, dari sini? Iya, suntikan. Oh. Beli umur pedat 5 tahun, 5 bulan. Oh, dulu beli 5 bulan? Iya. Oh, sudah mahal ya Mas ya? Nek usia berapa ini Mas? Ini sekitar 20 bulanan Pak. Memang sapinya Pak. Sama tadi Mas, Pak bapaknya kan? Pak Kimen memang koleksinya memang luar biasa kawan ya. Jadi sapinya itu sudah besar tapi usianya ini juga masih 2 tahun ya Mas ya. 22 tahun ya Mas ya. Telur kulit-kulitannya memang tebel-tebel ya Mas ya. Kuandel-kuandel ya Mas ya. Luar biasa. Kalau yang ini Mas, yang nomor 4 ini Mas. Ini yang Suryo Laras. Suryo Laras. Dio. Dio. Iya. Oh. KM. Oh, dulu bapaknya. Sontek ya Mas ya? Bukan, kawin alami Pak. Kawin alami. Dulu pernah di Lampis. Lampis bapaknya. Ini saya beli di Lampis. Oh, dulu bapaknya pernah berat berapa Mas? Mencapai berapa? Mas? Kurang paham Pak. Kurang paham ya. Oh, tapi memang kelihatannya juga kepalanya bagus ya Mas ya. Oh, sapinya memang istimewa semua ini lor, koleksinya Pak Mas Eko ya Mas ya. Kalau yang ini Mas? Ini baru datang Pak. Oh, baru datang. Iya. Dari mana Mas? Dari sini. Iya. Oh iya, iya, harga berapa ini Mas? Itu ya sekitar 35. 35. Oh, cuma belum padat ya Mas ya, belum isi ya Mas ya. Oke lor, ini yang namanya Wiro lor. Koleksinya Pak Kimen ya Mas ya. Berat 9,3 kemarin yang pemenang 4 atau 5 Mas. Juara masuk 5 ya Mas ya. Wah, luar biasa memang. Untuk rahasia khusus enggak ada ya Mas ya, untuk resep ya Mas ya. Cuma itu ya Mas ya. Yang penting continue aja ya Mas ya. Jadi kok menunya habis, berarti besok ditambah. Gitu. Oh, mantap. Kalau hijauan ya biasa ya Mas ya. Damen, ada rendeng, nek daerah sini ya Mas ya. Umumnya odot. Gitu. Odot, dirajang gitu ya Mas ya. Luar biasa. Wiro, nggak pakai sableng ya Mas ya. Ini manut nggak Mas? Manut di belakang nggak apa-apa? Biasa ditumpak Mas. Oh gitu ya? Iya, biasa ditumpak. Oh. Luar biasa lur. Ini tingginya hampir 180 ya Mas ya? Hampir Pak. Wah, kuakinya kayak gajah. Bokongnya lur. Ini ketebalan kurang lebih 1,5 meter ya Mas ya? 1 meter ya Mas ya? Tebel nih lor. Wah, tebel sekali lor ini lor. Luar biasa. Berarti kemarin kalah cuma di berat ya Mas ya? Berat Pak. Masuknya ekstrim sih. Oh, masuknya ekstrim. Wah, luar biasa. Wiro ini. Ini masih mau di nganu toh Mas? Masih di kandang toh Mas? Belum mau dikeluarkan toh? Belum mau dijual toh? Ini belum di...
belum mau dijual mas ya. Dulur, jadi perlakuan Wiro memang spesial ya mas ya, dibandingkan koleksi yang lain mini lor, mas Eko ini lor. Mas, ini untuk sekali combor itu berapa item mas? Ini ada 4. Ada 4 ya mas ya? Iya. Yang pertama tadi yang naik tempat saya ini onggok ya mas ya? Iya. Ampas telo, konsentrat, gaber polar, gaber sendiri, polar, sama katul. Katul. Gaber itu kan ampas telo ya mas ya? Iya. Gaber ampas telo, terus polar, terus katul, konsentrat. Oh itu lor. Terus khusus untuk Wiro ini lor, ampas telonya atau gaber ya mas ya? Gaber, itu ya. Di kasih air panas lor. Ini khusus untuk Wiro saja gitu mas ya. Luar biasa memang. Jadi Wiro ini kemarin penawaran terakhir berapa mas? Dulu ya, dulu waktu lebaran yang tahun 2022 ya mas ya, yeah. Itu di angka 150 lor. Memang ini pagi hari ini lor, kata-kata dari Haryosena lor, ini hanya bisa bilang amazing ya mas ya, luar biasa pokoknya lor. Ini habis nggak mas satu ini mas? Biasanya habis. Habis ya mas ya, nambah ya mas ya. Nambah. Tergantung kondisi sih pak. Tergantung kondisi gitu. Memang nggak ada celahnya lor. Jadi sapinya mas Eko ini, Wiro ini, Pak Kimen ini, itu kelihatan nggak ada tulangnya ya mas ya. Jadi memang ini kelihatannya hanya daging sama lemak saja ini mas, nggak kelihatan tulangnya lor, luar biasa. Jadi keterangan dari mas Eko ini. Meskipun pakannya mungkin rata-rata peternak sama ya mas ya? Sama lah mas. Banyak yang menerapkan dengan sistem pakan kayak tadi konsentrat dan kawan-kawan. Iya. Tetapi yang paling utama itu memang kualitas sapi ya mas ya. Kualitas sapinya. Jadi bagus, siap betul mas. Jadi memang kualitas sapinya memang sudah bagus, super ya. Terahnya memang bagus ya mas ya. Iya. Terus ditambah dengan makanan ataupun resep yang disuguhkan itu bagus, itu memang mempengaruhi pertumbuhannya sangat pesat lor. Tetapi kalau memang kualitas sapinya jelek ya mas ya, meskipun dikasih makan mungkin sama dengan mas Eko ini juga mungkin ya perkembangannya mungkin lambat juga ya mas ya. Kalau gemuk-gemuk tetapi perkembangan besarnya mungkin ya beda. Memang yang pertama itu kualitas sapi ya mas ya. Kualitas sapi memang sangat penting sekali lor. Jadi kalau bisa sama-sama kita capek ya mas ya. Sama-sama kita capek, buang teletong, kasih pakan mungkin juga sama. Tetapi lebih utama kalau kualitas itu diperhatikan ya mas ya. Kualitas sapi ya mas ya. Jadi nanti harga jualnya pun juga tinggi gitu ya mas ya. Soalnya usia baru 5 tahun ya mas ya? 5 tahun kurang. Maksudnya masih panjang ya mas ya? Iya. Paling enggak 2 tahun pun masih bisa ya mas ya? Masih pak. Terus ini tiap hari juga nganu mas buat ini mas, pejantan mas? Sering banyak yang indukan kesini mas? Kemarin waktu mau ke Karawang udah 2 bulan enggak dipakai ngawin. Oh sampai gitu sekarang, belum ya? Iya. Oh. Katanya besok mau ada kontes lagi di Jawa Tengah pak. Oh di Jawa Tengah? Iya. Rencananya mau ikut lagi. Kalau di Jawa Tengah pasti pemenangnya ini mas, ya. Telur koleksinya Pak Kimen, petanan Kebumen lor, memang koleksinya luar biasa lor.
ya. Kualitas sapinya memang bukan kaleng-kaleng ya Mas ya. Kalau kandangnya mungkin boleh sederhana ya Mas ya. Tetapi kandangnya ini mencetak sapi juara 5 lur. Luar biasa, berat 9,3 ya Mas ya. 936. Berarti nggak ada perawatan khusus ya Mas ya? Nggak ada Pak. Hanya itu saja Mas ya? Iya. Naik kombor sehari sama dua kali ya Mas ya? Dua kali. Pagi sama sore. Malam nggak ya Mas ya? Malam nggak. Kalau hijauannya? Hijauan paling itu kalau ini Pak. Siang. Kalau siang. Siang. Jadi pagi sore nggak ya Mas ya? Sehari sekali ya hijauan ya Mas ya? Iya. Oke Mas. Baik Mas, makasih ya Mas ya. Iya. Mas Eko ini semangat pokoknya. Baik lur, itu dulu lur konten di kandangnya Pak Kimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Haryo Seno kenalan dengan Wiro ini lur. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.